Harapan kami, Hari Bayangkara ke-76 dapat menjadi daya ungkit dan pemacu semangat pengabdian terbaik untuk menjaga keberagaman, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mengawal dan mendukung seluruh kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan luhur bangsa Indonesia. Kami menyadari bahwa Polri masih belum sempurna dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, kami berjanji bahwa kami akan terus berbenah, senantiasa peka dan mendengarkan kritik, masukan, saran kepada Polri. Meskipun pahit, akan kami jadikan evaluasi untuk mewujudkan transformasi menuju Polri yang presisi, agar Polri semakin dekat dan dicintai masyarakat.